guys, selamat datang di Sarif Channel. Dan video kali ini saya nggak akan sharing soal burung atau soal mancing. Tapi video kali ini nggak ada salahnya, ini saya mau sharing tentang seputar hiburan saya atau aktivitas lain saya, yaitu ini saya menanam sawi guys. Bisa dilihat ini sawi-sawinya, ini sudah siap panen. Dan setelah ini saya mau panen juga. Jadi selain beternak kambing, merawat burung, saya juga punya hobi lain, yaitu menanam sayuran seperti ini guys. Jadi mungkin ini saya bisa sharing ke teman-teman bahwa menanam sawi itu ternyata lumayan mengasihkan juga. Karena tanaman seperti ini dia nggak butuh lama, waktu lama buat dipanen. Mungkin sekitar 25 hingga 30 harian, 20 hingga 30 hari lah sudah siap buat dipanen. Dan ini sebenarnya saya juga iseng-iseng, ternyata hasilnya juga cukup memuaskan. Jadi ini saya menanam beberapa bagian. Ini ada yang masih kecil, ada yang tanggung, ada yang siap panen. Dan ini juga ada yang masih sangat kecil sekali. Dan ini saya tanam sekitar 2-3 hari yang lalu. Ini masih usia 2-3 hari. Jadi ini teman-teman yang suka menanam-nanam sayuran seperti itu dan yang bisa buat menambah uang dapur, ya saya sarankan buat menanam sawi. Kenapa? Karena pertama panennya cepat, kedua perawatannya juga mudah, terus ini juga nggak butuh lahan banyak dan bisa dipanen secara berkala. Jadi ini aku tanamnya secara berkala guys. Jadi satu gulut ini mungkin sudah siap panen, minggu depan sudah ada yang siap panen lagi, dan minggu depannya sudah ada yang siap panen lagi. Oke guys, langsung aja. Jadi sore ini saya mau ngambil beberapa pohon yang sekiranya cukup buat dijual untuk besok, yang bisa buat nambah bumbu-bumbu dapur. Jadi nggak dipanen semuanya, mungkin sekitar 20-25 buntel atau ikat yang nanti bakal saya atau keluarga saya titipkan di penjual sayur, baik itu keliling atau yang ada di rumah-rumah guys. Oke guys, jadi ini ibuku dan ini kita mau memilih sawi yang sudah cukup besar, yang niatnya bakal kita jual untuk besok. Oke, bisa dilihat ini adalah hasilnya sawi tanaman saya. Jadi ini aku nanamnya ini coba saya menggunakan dua sistem guys. Yang pertama ini saya semai dan yang kedua ini langsung saya tabur. Dan untuk yang kita panen saat ini adalah hasil yang semaian terus ditanam ulang. Dan ini hasilnya cukup cukup baik menurut saya. Dan kalau ditabur itu hasilnya memang nggak perlu perawatan banyak, maksudnya nggak perlu nanam lagi. Nah, ditabur terus dikasih pupuk udah, tapi hasilnya dia nggak bisa sebesar-besar ketika dia di semai terus ditanam ulang seperti ini guys, karena memiliki jarak yang teratur beda dengan ditabur. Terus di penjual sayur segini untuk ukuran yang besar ini sudah masuk di satu ikat guys. Kalau kecil-kecil mungkin bisa dua pohon. Dan untuk dari kita itu biasanya kita jual sekitar 700 hingga 800 per ikat, terus mereka jual lagi sekitar harga 1000-an. Dan ini usaha seperti ini nggak perlu lahan banyak dan bisa membantu uang belanja harian guys. Jadi mungkin bagi teman-teman yang suka tanam-menanam sayuran, menanam sawi seperti ini mungkin bisa menjadi masukan. Dan semoga aja video saya, dan mudah-mudahan video saya bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mencari inspirasi buat berkebun. Menanam sawi salah satu pilihan.